Okey, hari ini kot. Kita akan main challenge buka durian dengan cara mengarut. Tada! Remo, dan last kali kita ada payung. Aduh, payung. Kau. Guys, inilah guys. Ibarat kalau korang masuk hutan, korang tak ada alat-alatan yang sepatutnya. Aku buat apa ni? Aku kan itu. Korang prank aku ghost paper. So, aku nak balas dendam sekarang ni. So, aku nak prank. Aku akan buat tangan aku jadi sampai berdarah. Bukan durian kejap lagi. So, nanti dia akan kelabah. Wuih. Kenapa? Wuih. Ambil kain. Tak ada luka ke mana? Kau tunjuk boleh tak? Jangan luk! This is my culture. I do what I do. To think it's a fashion. I am what I am. We're the pretty young things. We are the fashion. We don't want no heroes. We don't want no heroes. Goyang kepala. Alright guys, so apa kita nak buat hari ni ialah kita nak buat nak makan durian. Yes guys, sekarang tengah musim gila guys. Kena mana semua durian. Tengok IG story orang durian, tengok orang orang durian. Yes. Tengok orang ni makan durian, orang tu makan. Tengok maksud macam durian. Tapi apa tanya sekarang ni memang tengah musim durian guys. Sebab bulan 8 ni kalau korang tahu. So sekarang ni durian memang banyak dan murah. Alright. So kalau korang tanya mana kita orang dapat durian time-time lockdown ni, boleh ke keluar? Of course lah, tak pokok durian, tak pokok rambutan pula. Mestilah kita orang dapat daripada delivery lah. Kita apa makan durian daripada rumah, tapi kita dapat daripada durian lockdown. Nama pun durian lockdown. Nama Instagram dia durian lockdown. So dia boleh terus korang cakap je korang nak durian apa. Korang DM IG kat bawah ni. Lepas tu korang boleh order dekat dia and dia boleh hantar terus dekat korang daripada pukul 3 petang sampai pukul 8 malam. And anyway guys, macam-macam jenis durian ada. Betul. Kita ada musangki, ada ayu-ayu, ada apa ni? Durian. Kita ada udang merah. Durian merah. Yeah. Blackthorn pun ada yang paling sedap tu. Blackthorn pun ada tapi kita orang tak belilah yang tu lah. Sebab kita orang nak makan banyak. So tapi kalau korang nak Blackthorn, korang boleh je order dekat durian lockdown ni. Ada. Sebelum kita orang start challenge, kita nak rasa dulu. Kita nak tengok dia punya isi semua cantik ke tak, okey? So kalau korang tengok dekat depan kita ni, kita ada durian IOI. IOI mall pula. IOI. Dan okay, ini ada durian merah. Udang merah. Udang merah. Dan ni kita ada Musang King. Okay. King Fox. Kalau korang nak tahu macam mana nak bezakan Musang King, orang selalu tertipu tau. Bila pergi kedai durian, orang kata macam beli Musang King murah, beli Musang King kat situ murah. Tapi sebenarnya pemilihan durian Musang King ni, kita ada cara dia nak tengok. First, korang boleh tengok dekat duri dia. Duri dia tak macam duri durian-durian lain. Duri dia agak besar-besar dan jarang-jarang. Ngantuk lah. Okay, kita akan belajar mengenal durian, okay? So, dia punya durian memang akan ada jarang-jarang. Lepas tu, yang paling best dekat buntut dia ni, dia akan bentuk dia cantik macam ni, bentuk star. Yang lain mana ada? Yang lain kecil ni, nampak? Dia ada bentuk. Lepas tu, cara pemilihan durian, bapak aku ajar lah. Kalau macam aku pergi beli durian sendiri, nak tahu durian tu masak ke tak, kau ambil, kau gonceng ni. Kau kan bunyi dengan bunyi geduk-geduk, maksudnya dah longkah lah. So, geduk-geduk tu dah masak? Maksudnya dah longkah lah, dalam tu dah cantik. Okay. So, good tips. Mari kita buka durian. Musang King, come on. Musang King dulu ke? Seram lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini luar biasa. Sekali tu terbuka. Yes. Tak payah ketak-ketak. Ini namanya kucing tidur, mana? Kucing tidur. Ini adalah durian Musang King. Ambillah rasa. Korang nampak guys? Dia punya ni kuning. Cantik. Kenapa dia ni?
Ha? Kucing tidur kenapa? Nampak fresh. Orang orang suka. Ya, sebab sebiji je kan. Ambil aku bukan ke. Sebab dia sebiji ke? Sebab ah, ya kot bentuk dia macam bentuk kucing tengah tidur. Macam gitu. Dan lagi satu guys, tip Musang King, biji dia akan jadi leper. Bulu biji dia jarang bulat. Wih, isi dia sedap. Saya nak habiskan. Sedap. Isi dia gemuk. Tebal. Pak impress. Eh, sayang nak habiskan. Dia punya biji kecil je tapi isi dia puas makan. Nampak tak isi dia cantik guys. Ah, so memang tak syak lagi. Memang kita sesuai beli daripada pembeli ni. So ini udang merah. Udang merah pun rasa dia pun lemak-lemak manis. Odennya. Kenapa dia suka jenis yang macam ni? Dia ada gas sikit macam pahit-pahit sikit. Ada orang penggemar dia macam gas dia lebih. Macam Amdi kalau durian mesti kena manis. Betul, saya pun suka main. Kau suka gas ya? Kucing tidur, anak kucing tidur. Okay. Alright guys, so sekarang ni kita nak teruskan kepada segmen yang berikutnya iaitu Challenge Time! So guys, IOI ni jap lagi kita try untuk challenge kita buat apa, biarkan dua Musang King dan satu IOI. Okay? Sebab tiga-tiga ni je belum buka. Ya, yang tiga-tiga ni paling besar. Yes. Betul. So, apa challenge kita? Kita nak seseorang yang akan menerangkan challenge kita hari ni. So, kita jemput Mak! Yang tak pernah pun sana, jumpa bersama Cik Hira yang selama lamanya. So, masuk! Hashtag Kakak KWSB. Okay, hi. Jangan cakap! Eh, bodoh dah mahal tau! Tau! Okay, hari ini kita akan main challenge buka durian dengan cara mengarut. Yeah. Apa yang cara mengarutnya tu? Hentak kepala lagi? Yes. Okay? Betul. Sudah Zarul. Okay, benda yang lepas ada... jangan diulang. Tada! Woi! Gunting nak buka durian macam mana? Buka durian guna gunting? Tak pernah weh. Itu kalau kau nak... Mengarut dah masuk. Aku tahu dia suruh kita gunting durian. Kau nak awak yang mengarut? Kau bayangkan apa? Gunting duri lepas tu gigit. Macam tu. Durian. Kita ada hammer. Last kali kita ada payung. Oh, payung. Payung ini untuk payung Doraemon ni? Bau durian. Aku harap-harap ni payung Doraemon. So boleh keluar macam-macam barang. Tak, macam mana kau nak buka daripada payung? Tembak. Itu awak beli pasal lah. Antara awak buka durian. Weh, kau beli. Cerita dia, kau beli payung ni semata-mata untuk konten ni ke mana? Eh, ni payung baru tau. Baru eh. Tak ni lagi guna. Oh, RM13. Jangan claim tau. Claim lah. Rosak tak apa eh. Tapi, aku rasa sesuai dengan Jay Chow ni. Dah matching kau. Tau! Korang dah ready ke untuk... Ayah, sudah? Tak nak. Susah ni, besar. Ini... Weh, macam mana nak buka payung tu? Kak, aduh, dia sakit. Kak Masum ada 3 jenis. Korang kena berebut tau siapa cepat dapat. Okay. Ready? Okay. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, buka. Takutlah. Buat apa ni guys? Tukul besi! Yeay, boleh! Kau! Hari ni awak terlalu colourful. Ni sesuai lah kan kau. Masa yang better. Weh, kau nak buka macam mana dulu benda ni? Wah, topang. Hujan. Topang buka durian. Hujan. Nyo kata sediakan payung sebelum hujan. Yes guys. Oh my god. Segini ke buka durian? Ih, semaklah benda ni. Macam mana kau nak buka? Mana saya tahu. Dia make up. Apa? Sebab Echa dia kreatif buka durian. Hari tu pakai mulut pun dia boleh buka, pakai payung mesti lagi boleh. Aku Echa boleh buat. Aku harap kalau ini Echa. Kalau kau kau diam je. All the best Echa. Okay. Alright guys, so kita nak pergi cuci tangan dulu sekejap lagi kita akan start buat challenge kita orang. Alright. Oh, stay tuned. Flashback. Tengoklah nanti. Ada ubi ada batas. Esok hari greater balas. Greater balas. Eh, aku kan hari tu diorang prank aku. Diorang prank aku ghost paper, so aku nak balas dendam sekarang ni. Alah, takutlah. Kenapa aku takut? Aku yang prank kau. Itu cakap.
Weh, kau nampak raja darah tak? Raja sos kubuk leku. Aku tak pernah buat darah. Tu aku campur gini. Aku campur. Diorang kat bilik dia, studio. Aku campur gini sebab aku dah jadi darah. Sebab hari tu kan diorang prank aku kos paper kan. So kali ni, kau tak ada gigi ke boleh tak? Gigil pula. Gila tak boleh. Cepat ni. So, aku nak prank. Aku akan buat tangan aku jadi sampai berdarah kat durian kejap lagi. So, nanti diorang akan gelabah. Itu pun kalau diorang care kat aku lah. Kalau diorang macam tak risau, kalau aku kau darah. Kita telah bersubahat ni ke ni? Ha? Bersubahat? Yelah, kau bersubahat dengan aku lah. Sebab aku dah plan dengan kau. Tapi kalau dia marah, aku buat-buat tak tahu tau. Ha? Kenapa dia marah? Takut. Aku cedera. Cedera? Ha, so tengok kalau dia tahu ini prank? Tak. Tak marah. So, nanti aku akan terus cakap pula. Hari tu korang prank ni pembalasan lah. Kekejaman harus dibalas kekejaman ni. Cepat. Kau bilang ni weh. Tapi tu nak letak mana? Ha? Aku akan letak dalam poket lah. Nanti aku masih putus-putus tu. Aku akan bocorkan dan aku akan pecahkan. Dan aku berdarah-darah. Dan dia akan kelabah. 15 minutes later. Kamu dah start dulu lah, Pak. Aku kena putus biar tak tajam. Eh, bodoh lah. Tak boleh. Mana boleh touchy lah. Dah dapat pun. Kena gunakan sebaiknya. Tunggu. Alamak. No, tukar lah. Kau tak gunting. Cuma ada pisau. Eh, pisau lah. Okay, so sekarang ni masing-masing dah dapat bahan masing-masing yang aku boleh tak belai kau punya. Apa yang dia nak buat dengan dia? Bayu. Saya, at least saya boleh tukulkan belakang ni. Belakang ni macam, aku rasa macam punya je boleh memudahkan tu. Ini pun boleh juga jadi pisau. Haa, gunting boleh. Gunting boleh? Ya, tapi macam mana? Bayu boleh buka dan kau tidur. Dalam kiraan, 3, 2, kau ni? Kau producer ke? 3, 2, 1, bola! Eh, betul lah weh. Hei, cuba kau buka gelap kan? Senangnya. Saya lah cuma marah. Cepat-cepat macam mana? Aku buat macam payung lah tu. Taik. Cuba. Bawa durian. Kejap, apa yang kau buat? Saya hanya mampu. Tengok persembahan. Orang suruh nyanyi. Orang suruh potong durian, bukan buat persembahan kat durian. Nampak tak guys? Yes. So sebenarnya tak ada parah pun tak apa. Saya boleh gunakan saya punya. Ah, nampak? Nampak? Letih guys. Sangat letih je guna pisau. Garun awak ada kisah silam ke? Kenapa? Durian jatuh kat muka. Biar dia lah. Python. Okey, aku dah tahu dah macam mana nak buka. Dulu aku ni pemain hoki, Fana. Ya, itu dah 80 kali sebut. Ah, bodoh lah. Mesti kau defense, eh? Yes! Awak ni datang. Weh. Awak buat apa? Awak ingat tengok, Rek? Yo! Guys, inilah guys. Ibarat kalau korang masuk hutan, korang tak ada alat-alatan yang sepatutnya. Haa, macam ni lah. Kita tunjuk macam mana nak buka korang payung. Oh my god! Saya cantik tidak lawat tiada. Tak payah dah masa sangat. Apa tak kena lah. Tak mencoba lah. Tak load weh. Tak load. Tak load guys. Benar eh. Saya tak tahu nak buat. Mungkin lah. Mungkin payung ni ada sebab dan punca dia. Mungkin hari ni? Mungkin saya kena peram durian ni. Semak kau tahu tak? Aku dah stres nak buat benda ni. Wow. Ya Amri dah macam buat dubur di situ. Aku Amri. Dia macam gunting kertas ke? Haa. Apa tu? Bahayalah Amri. Kan benda tu tajam. Eh tapi dah kata kelas kat dia rasa. Itu bukan dia punya kulit ke? Haa. Bodoh lah dia ni. Aku tak nak cium tau. Macam ni bau durian ke bau kulit? Bau kulit boleh nak? Nampak tak betapa peliknya? Awak dah dapat payung. Saya dapat. Dah siap peram. Bila dah siap peram, kita kena terbalikkan macam ni pula. Kita kena pusing. Tepi. Saya usah tahu. Usah melekat. Saya tahu saya punya ni memang aku jadi stres lah. Kenapa? Aku dah lah struggle nak buka benda ni. Aku dah penukul. Dengan perangai budak ni. Dah macam budak-budakan ni. Masalahnya aku telah cuba Zara sebiji durian dengan payung. Tak tahu betapa struggle-nya aku kat sini, Zara.
Aku tengah ni lah, tengah apa? Ah, saya ikan. Bukan. Saya rasa awak ni macam tengah buat grooming durian. Yes. Macam pokok bunga tu, dia okay. Panjang, kita kena potong dia punya dahan. Pernah tengok durian masuk washing machine? Tak pernah kan? Bodoh lah washing machine. Saya putar ni! Apa dia buat ni? Struggle. Selalunya durian peningkan manusia. Sekarang ni manusia peningkan durian. Tak boleh. Boleh. Jika kau fikirkan kau boleh. Boleh. Mega-mega. Okey, mega dan orange lah ya. Sangat letih ni kawan-kawan. Sangat letih ni nak potong dia punya ni. Ta-na-na-na. Give up. So give up. Saya dah lama give up. Apa rasanya Charles? Kenapa? Ni je aku buat ni. Saya dah tak tahu dah apa saya nak buat sebenarnya guys. Tak awal lagi je. Durian ni saya nak makan tapi saya give up. Aku rasa dia merajuk sebab kau buat persembahan tadi. Jangan sampai kau makan dengan kulit-kulit sekali. Au! 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 Mesti tajam kan? Tajam. Sakit kakak. Sakit? Oh my god! Sebelum korang sambung video tu, kita orang nak beritahu yang kita dah jumpa satu lagi pemenang. Pemenang Andra Huawei guys. Yes. Pemenang apa? Pemenang Mystery Box. Mystery Box. So hari ni saya dah terima hadiah Mystery Box dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Ciki Dot dan Ciki Mia. Sekarang ni kita orang masih mencari pemenang untuk iPhone 12. Di mana pemenangnya? Tolong guys, beli pasal korang terus check kat dalam kotak ni. Ada tak kad yang berbentuk macam kenang gambar ni? So kalau ada korang terus contact dengan kita orang. Right. Selain yang pakai Ciki Mia, korang boleh tekan di description di bawah. Okay guys, korang boleh sambung video. Go. Sambung. Ini adalah cara yang terakhir. Echa rasa cara ni sebab Echa adalah seorang wanita yang kuat, maka Echa akan buka macam ni. Echa boleh ke Echa? Aku rasa boleh. Dia memerlukan tekanan yang kuat. Ya, tekanan guna dada ke? Tekanan guna perut. Oh. Kekuatan aku kat perut bukan saya. Saya akan tusuk durian ni. Saya akan bunuh durian ni. Sehingga ke ulu hati. Doakan saya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku risau dia yang tertusuk. Weh, Echa dah berbentuk. Weh! Alah, itu hujung je. Weh! Hujung je tu. Weh! Kan? Weh! Alah, setengah weh-weh hujung je. Tak, weh-weh hujung je. Weh, boleh. Echa, kena isi. Echa, kena isi. Oh my god, tak nak. Isi pun dimakan. Musang King. Haa, Musang King. Cuma siap buka ni. Weh! Cik Hidup begitu hebat ya kawan. Ya, boleh buka dengan payung. Oh, orang lain yang buka Cik Hidup yang dapat nama. Oh, yang boleh buka. Boleh makan ke? Dia boleh makan ke kawan? Producer, saya boleh makan ke? Tak, tu saya punya. Echa dah berjaya guys. So, dah juara ke? Saya dah juara. Patutnya kau lagi senang nak buka tau. Kenapa? Nak aku tolong. Tung. Macam tak nak buka. Ah, aku dah give up. Masuk, aku ada ID. We do some man with the rock. Es, go back. Ini guna tangan. Ah, ui. Weh, Amin. Ui, tangan aku. Siapa? Ui, tangan aku, weh. Kau main guna tangan. Amin, kau kenapa? Kau nak pergi ambil tisu. Kenapa tisu? Lah, kainlah, tekaplah dengan dia punya tangan tu. La ilahi Allah, tekaplah. Kau mana mukanya? Weee! Ambil kain! Kain depan mata kau tu! Tu! Yang tu! Tunggu! Tolonglah! Weee, pergilah! Kau main cocok-cocok sama kan? Lama durang, aku cakap tak payah guna gunting kan? Mana tak payah lah Rikol! Yang kau mana Rikol? Sakit! Sakit Rikol lah ambulan ke? Apa boleh sempatlah? Sakit gila! Tak, muka kat mana? Kau tunjuk boleh tak? Jangan tu! Tidak! Muka kat belah mana? Jogin! Kau stres kau tahu tak? Jangan pijat! Boleh tak sakit kau tahu tak? Dekat mana? Aku nak tengok dekat mana lukanya? Kau lah doktor kenapa? Echa, kau pergi ambil peti tu! Aku tengah cari lah ni! Sakit. Dekat mana? Dekat tangan aku lah! Jangan pijat itu! Sakit kau tahu tak? Kenapa gunting tak darah? Echa, cepat ni tak?
perempuan gemuk ni. Tangan. Kau jangan letak ke bawah boleh tak? Letak ke atas tangan. Mana boleh graviti tak nak ke bawah kan? Kena ke bawah lah. Kau nak balik fizik ke apa? Jangan ambil plaster. Tak, balik. Ikat pakai air pun pergi sini. Ikat sini. Ikat apa dia datang ni? Ikat apa? Sini. Sana lah tangan kau sini. Lagi tengok aku macam mana. Ikat kau je, nyam. Lagi jangan pergi situ lah, tolong. Jom. Geraklah, angkatlah diri. Gerak mana? Call lah doktor. Kau dah macam apa? Kita cepatlah klinik. Tak boleh, saya pergi klinik nanti jarang nanti aku mati tau tak? Habis tu, aku kita dah ada first aid. Aku dah mati. Darah, bodoh pun darah dah boleh kena kau doktor datang sini. Sakit ni. Ya, aku bodoh sangat ni. Tak tahu lagi. Tak baik kau sekarang. Bodohlah. Abang tak rasa pedas ni. Masuk tak rasa pedas. Kenapa? Rasa pedas lah. Kau kenapa ke ni? Masuk rasa pedas. Kau tak kelakar atau setan. Aku masuk rasa pedas. Masuk. Kau cuba tu. Berdarah ke apa tu? Aku tak nampak. Aku tak boleh. Dia nipu ni. Rasa pedas. Bodoh, kita tak ada main darah-darah prank . Geram aku. Sakit rambut, kepala sakit, tangan tak sakit. Biar aku lukakan betul, bawa ke hospital, puas hati aku. Laju dong. Kalau prank aku ghost paper boleh. Aku prank kau sikit tak boleh. Kau rasa jantung aku. Kau pun satu mak kamu kenapa? Lambat sana, ambil plaster, lambat. Mana ada plaster kat rumah, kita tak ada plaster. Aku satu barang aku, Mat. Aku orang prank aku ghost paper boleh kan? So aku balas dendam lah sebab ramai kan saya rasa memang makan je tau. Papan ni bibing kau macam hotdog. Tapi itu dalaman tau. Tak risau. Esok lusa pun boleh risau. Tapi betul ke korang macam concern tadi? Wait. Oh, tak jadi ke? Tak risau. Kenapa semua tak risau kat aku? Sebab orang lain ni tak berusaha. Kau tak rekod dia mantul macam bola? Ketepik. Semua tak risau. Dia macam. Kalau ada pesa aku suka, aku capar muka pada. Guys, kalau saya yang sakit, diorang tak risau guys rupanya. Tapi nampak real ke darah? Aku dah tak pedih. Tak, saya marah tadi bukan sebab apa. Sebab saya tanya luka kat mana, dia tutup punya benda tu. Tapi kita masih nak tutup. Aku pun risau juga. Tapi aku tak pernah terfikir marah kau. Aku nak pergi klinik tadi pun habis siap bawa duit. Aku dah cek semua. Aku masak kat dalam tu. Oh, kau cari beg yang ambil duit. Aku ambil beg duit, cari IC. Dia ada bagak. Tak, aku ingat kau cek plaster lambat benda. Tak, Mama tak ada plaster. Kita tak ada first aid. Maksud tisu. Sorry lah, saya tak expect akan jadi macam tu tadi. Sebab bila kita orang pandang je, dia terus darah yang banyak kat situ tau. Tak, masalahnya Echa, orang macam mana pun Echa tak berani tengok darah yang banyak sebenarnya Echa punya pandangan. Sebab tu bila Echa dapat tahu ni, Echa tolak Zaru ke sini, Echa ke sana, Echa tak boleh. Nanti kan dia ni dah sakit, aku pingsan. Patutlah kau tarik aku ke sana. Aku tak boleh tengok cerita putus potong pun mana aku boleh. Tiba-tiba Amri berdarah, dia tarik aku ke sana. Aku ingat dia nak tolong ke apa, rupanya dia tarik aku ke sana. Aku lagi lah, apa aku nak buat ni setan? Marah je lah. Tisu basah. Pandai lah, nasib baik sos. Tak tahu nak buat apa. Ya Allah, kalau jadi macam tu lagi macam mana? Tadi lah, hebat kan? Dengan Maksum. Maksum ni ajar. Sebab Maksum. Kau main handphone. Tak! Sibuk main handphone. Tak main handphone.
Ya, yeah, kat sofa tadi orang nampak kau punya phone. Aku TikTok. Tadi kau dah play dengan apa? Of course, maksudnya the best. Eh, tak. Ayo, ayo. Saya tak tahu apa-apa. Okey, okey, saya mengaku. Patutlah dia pakai mask, tak pernah-pernah Rico pakai mask. Aku siap dah takut weh. Wah, tiba-tiba pakai mask lah Rico. Eh, tak pergi. Dari putih weh. Tidak, sebab ramai komen kata nak suruh habis balas dendam. So, saya balas dendam lah. Kalau aku kena sakit jantung, aku jangan pingsan kat sini macam mana? Mak kata maksum. Apa tadi? Tak, masalahnya aku pingsan pun dia orang tak layan. Saya tahu selalu berlaku ke tidak. Saya kenal kan. Cuma tak. Kan? Eh, dah boleh buka weh. Eh, pakai tukul. Mana boleh pakai tangan? Ni dah boleh buka. Ya, yeah, setuju. Guys, saya tengok kamu buka saja. Katakan, ayo ayo. Betullah. Weh, tengok ayo ayo punya si. Cantiknya. Cantik weh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, satu ke? Guys, ayo ayo. Ayo ayo rasa apa? Rasa ayo lemon. Ah, ada kali. Parut. Usap, usap. Usap. Aku dengar macam mana? Aku rasa macam mana? Usap tisu? Zara tisu kan? So guys, disebabkan saya prank diorang, so saya kira macam like disqualified lah. Okay. So umum tempat ketiga dulu. Aku dah ketiga round. Tak payahlah, sakit tau. Tak ada tempat. Amri Aziz. Hei, boleh buka dia nak aku. Okay, macam ini. Ada halang-halang nak berjaga. Sakitlah. Sakit, sakit, sakit. Gegam. Ah, sakit, sakit, sakit. Tahu sakit. Ah, tahu kau sakit, nak sakit betul-betul kan? Ah, sakit hati aku ni tak habis lagi. Oh, betul. Ya, prank orang berghost paper, muka macam-macam berpeluh tak pikir sakit hati. Eh, tapi berpeluh tu real. Awak punya darah tipu. Tapi tak berkaitan dengan ni kematian. Weh, tapi benda tu dah ada dalam manta, dah laman tau. Ghost paper dah. Tapi dia mati perlahan. Risau tu, ingatkan tadi kira air lagi. Dia nak cakap. Saya dah nak tadi bau durian. Dia tak nak pakai. Sembang pula. Nombor dua. Yeay. Dan bau durian paling kuat. Echa Daud. Nampak guys, kita tak expect payung tu boleh buka. Sebenarnya boleh guys. Korang boleh buka payung lepas ni try. So guys, kepada korang jangan lupa dapatkan apa ni? Durian lockdown ni daripada Instagram di bawah. Korang boleh DM dia terus ataupun contact dia. Durian dia sangat-sangat sangat berkualiti tinggi guys. Yes. Biji dia kecil, isi dia tebal guys. Betul guys. Dadah lah tu. Nanti kan yang ni pula. Okay. So jangan lupa follow Instagram kita semua di bawah. Korang, kalau ada komen-komen idea yang menarik, konten yang menarik, boleh komen di bawah. Dan kalau korang jangan lupa, biasa jangan lupa untuk klik di alam button supaya saya tersebut dengan notification. Tinggi, kau doktor sekarang. Jahat lah. Terima kasih Zoro. Kepada anda yang baru saja menonton Cheeky Rock channel hari ini, korang boleh tekan subscribe dengan cara tekan button tekan button merah kat tepi ni dah masuk. Yes. 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Bye. Call doktor cepat. Call polis, call bomba.